Baik, ini kalau misalnya itu agak keberatan ya, ujungnya boleh diganti. Jadi bisa dua variasi ya. Yang pertama gini. Aduh, ikut ngaji nih toke. Tenang aja, kek. Waduh, kacau. Ya, sudah, kek. Ya, suka ya. Siap. Dengarkan. Zalika natluhu alaika min minal ya. Ngeprank sengaja karena ada yang ngantuk di sini. Ada enggak? Enggak. Ya, ya. Berarti bohong ngeprank ya. Siap. Zalika natluhu alaika minal ayati wadzikril hakim. Bisa seperti itu atau yang kedua nih yang agak ringan. Zalika natlu minal ayati wadzikril hakim. Allah. Bagaimana dua-duanya yang bagus nih? Yang dua-duanya. Yang pertama. Boleh berpendapat. Yang pertama, yang kedua, yang dua-duanya. Berarti ini kalau yang pertama bagus, yang kedua bagus, harus dua-duanya. Mengucap huruf hijaiyah yang berapa? Yang 28. Baik. Ikuti Abi. Abatasa. 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 Jahakho. 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 Dazaroza. 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 Sashaso. 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 Botoloa. 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 Gofaqo. Rofaqo. Rofaqo. Kalamana. Kalamana. Hawaya. Hawaya. Oke, sama-sama. Satu, dua, tiga. Abatasa. Abatasa. Jahakho. Jahakho. Dadaroza. Dadaroza. Sasha, bopo doa, bopo doa, wafako, wafako, kalamana, kalamana, hawaya. Luar biasa, takbir. Allahu Akbar. Nah, itulah sebutan huruf hijaiyah yang 28. Harus ku ko. Coba. Ku-ko-ri. Oke, berarti ada syaratnya. Wau jadi rupan itu adalah harus wawunya yang sukun. Ada sukun nih. Sukun ada? Ada. Sebelumnya? Doma. Ada enggak domanya? Ada. Berarti kalau diharapkan bagaimana? Al wau sa natu al-madmumu. Tahu kan? Al-madmumu. Al-madmumu. Kalau ini al-mad itu sama istrinya. Kalau ini al-ya'u asakinatu terus al-mad suru suru istrinya sama makobra. Ini harus diapa?
syaratnya wawu jadi huruf padat itu harus al wawu sakinatun madmumu ma sakinat sakinatul boleh atau asakinatul. Kedua, syarat alif jadi huruf padat itu harus al wawu alifu al yaku al yaku al maksur sur al mak tuh sama tinggal merubahnya ini aja ya, ini caranya. Ketika wawu silakan al wawu sakinatu semuanya baca al wawu sakinatu alif ini jibeh. Apa jibeh itu? Jibeh bisa hiji, bisa kabeh. Gitu. Kalau ini sudah bisa, tinggal diganti ini aja. Ingat, ini wau, berarti wau. Ini alif, tinggal alif. Ini iya, tinggal iya. Syaratnya, syarat menjadi huruf pan itu harus al-wau sakinatul marfumah qoblaha. Syarat alif menjadi huruf mad al alifus sakinatul maqduma qablaha. Syarat iya menjadi huruf mad al alifus sakinatul maqduma qablaha. Kok sangat tenang. Baik, itulah bagian tajwidnya. Sekarang kita tarik suara. Surah Ali Imran dimulai dari ayat 55. Silakan istiadah dan basmalah. Berikutnya. Berikutnya harkat yang ketiga. Ya, harkat ke berapa? Keempat ya. Silakan masuk jawabul jawab. Lagi minta yang kompak semuanya ya, 1 2 3. Wah.
Ya, dengan demikian selesailah makom bayati. Kemudian di bawah itu masuk kepada makom Hijaz. Yang pertama Hijaz Asli. Silakan. Harkat kedua, makom Hijaz. Wa amman lagi nantafau fa'uan ikum ma'ala. Semakin kuat lagi, satu lagi. Oke. Wa ma lahum min nasirin. Oke. Selesailah makom Hijaz. Berikutnya masuk makom yang ketiga, yaitu apa? Ros. Yang ketiga makom Ros. Belum kesika, belum ya, masih makom yang ketiga ini adalah Ros. Yang pertama harkat Ros Asri, silakan. Satu, dua, tiga, ya. Oke. Berikutnya harkat yang kedua, silakan. Satu, dua, tiga. Oke. Wah, ini semakin tinggi lagi. Satu kali lagi, silakan. Contohkan dulu sama Abi ya. Zalika natluhu alaika minal ayati wal zikril hakim. Ya, satu, dua, tiga. Yang semangat, yang kuat suaranya ya. Ya, berlatih. Zalika natluhu alaika minal ayati wal zikril hakim. Baik, ini kalau misalnya itu agak keberatan ya, ujungnya boleh diganti. Jadi bisa dua variasi ya. Yang pertama gini. Aduh, ikut ngaji nih toh, kek. Tenang aja, kek. Waduh, kacau. Oke,
Ya, sudah kayak ya, suka ya. Siap. Dengarkan. Zalika natluhu alaika min minal. Ya, ngeprank, ngeprank sengaja. Karena ada yang ngantuk di sini. Ada enggak? Enggak. Oh, ya, ya. Berarti bohong ngeprank, ngeprank, ngeprank ya. Siap. Zalika natluhu alaika minal ayati wadzikril hakim. Bisa seperti itu atau yang kedua nih, yang agak ringan. Zalika natluhu alaika minal ayati wadzikril hakim. Allah. Bagaimana dua-duanya yang bagus nih? Yang dua-duanya. Pertama. Yang pertama. Boleh berpendapat. Yang pertama, yang kedua, yang dua-duanya. Berarti ini kalau yang pertama bagus, yang kedua bagus, harus dua-duanya. Baik, yang pertama dulu. Satu, dua, tiga. Dibantu sama Abi. Zalika nat lu'u alaika minan ayati wa zikri. Oke. Yang kedua, yang tadi ya. Wa dzikril hakim. Silakan. 1 2 3. Zalika nat Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian selesai makom. Ros. Nahwannya belum? Wah, sudah capek. Aduh, capek. Oke, rosnya apa nahwannya di PR-kan dulu ya. Kasian sudah capek nih. Itu baru kita melampaui 3 lagu. Yang pertama Bayati, yang kedua, Ida. Yang ketiga, Ros. Yang nahawan, belum. Ya. Nanti kan biarkan dulu nanti ya. Kalau sudah cukup, sudah cukup. Ini jangan lupa dihafal, karena paling tidak kalau buat MTQ tingkat kanak-kanak minimal 3 lagu harus kuasai. Syukur kalau bisa 4, apalagi 5 ya. Jadi 3 itu sudah cukup sebetulnya kalau kita bawakan dengan sempurna. Cara bacanya enggak terlalu cepat, enggak terlalu lambat. Jadi sedang-sedang saja gitu ya. Supaya pas ketika jatuh lampu merah itu sudah sempurna kita baca. Oke, nari takbir. Allahu Akbar. Kita akhiri. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil awqam. على رسول الله وأصحابه الأخيار.
Abi berharap semuanya tetap semangat ya, belajar, jangan pernah mengeluh, harus tetap semangat belajar agar nantinya kalian menjadi orang-orang yang hebat, yang berilmu, yang bermanfaat. Karena nanti pulang ke rumah ini semuanya diharapkan menjadi ustadzah-ustadzah yang mantap. Gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Abi hanya bisa mendoakan mudah-mudahan diberikan kemudahan semuanya. Amin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu meridhoi kita semuanya. Dan akan mengijabah doa-doa kita, harapan kita, cita-cita kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Baik, terima kasih. Setelah ini Abi sudah dipanggil sama si Tata membawa peti. Tamat euy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya Abi mau langsung ke Karawang ya. Besok jumpa kembali. Alhamdulillah. Bye.